Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Sore ini saya main-main ke salah satu showroom moge yang ada di Yogyakarta, dan secara mendadak saya diminta untuk nge-review satu unit baru yang lagi nongkrong di showroom tersebut. Ya, ada satu unit motor Royal Enfield, salah satu motor dari Inggris yang kemudian di produksi secara massal di India dan kemudian masuk di pasaran Indonesia, bosku. Kali ini ada Royal Enfield 350cc, dan ini adalah motor Royal Enfield dengan harga yang paling di bawah di antara Royal Enfield lainnya yang beredar di Indonesia, bosku. Seperti apa motornya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, bosku. Baik, bosku. Nah, di depan kita ini sudah ada satu unit motor Royal Enfield Meteor 350. Meteor ini, untuk tipe Meteor 350 ini ada 3 tipe, bosku. Ada Fireball, Stellar, dan yang di depan kita ini adalah Supernova. Untuk Supernova ini, di tipe Meteor 350 adalah tipe Meteor yang paling tertinggi, dan harganya agak selisih berbeda dikit lah, bosku, dengan tipe Meteor yang ada di satu jenisnya. Ada 3 jenis yang tadi kita sudah sebutkan ya, bosku. Dan untuk mesinnya ini menggunakan mesin berkapasitas 350cc dengan satu silinder, bosku. Kalau kita lihat dari fisiknya, kita bisa berandai-andai bahwa ya ini seperti motor dari Amerika ya, bosku, dari Paman Sam ini. Motor Harley Davidson tipe Sportster. Sayangnya dia nggak OV engine, bosku. Ini keren banget motor ini. Jadi secara fisik dia mempunyai dimensi yang kecil ramping, dan ini mungkin sangat cocok untuk di lingkungan perkotaan, bosku. Oke, langsung aja kita lihat di bagian Setirnya ini lebar banget, bosku. Ini lebar banget setirnya, dan model setirnya sih ya biasa aja sih, bosku, seperti motor-motor lainnya. Di sini ada saklar-saklar. Ini saklar untuk lampunya, bosku. Ini ada lampu dekat, lampu jauh. Kemudian di sini ada saklar untuk lampu sein kanan dan kiri. Kemudian ada saklar untuk klakson. Oke. Nah, untuk spionnya, dia menggunakan spion dengan ciri klasiknya bergaya bulat dan panjang tangkainya. Untuk hand gripnya juga menggunakan gaya klasik juga, bosku. Oke, dan di sebelah kiri ini tentunya ada tuas untuk koplingnya. Ya, karena ini motor laki, ada tuas untuk handle untuk koplingnya ini, bosku. Oke, dan untuk di sebelah kanannya, ini sama seperti yang di sebelah tadi, dia menggunakan spion bergaya bulat dengan tangkai yang agak panjang, dan spionnya ini ada tulisannya, ada markingnya dari Royal Enfield, bosku. Dan untuk di sebelah bagian holdernya sini, bosku, sebelah kanannya, ini ada untuk start engine. Start engine-nya keren banget, ini berbeda dengan motor Jepang lainnya, bosku, karena motor ini sudah dilengkapi dengan GPS juga, bosku. Cuman nanti ya, nanti kita bakal lihat modelnya gimana. Cuman kita coba untuk start engine-nya. Nah, oke. Ini untuk sisi tengahnya, pada bagian tengahnya ini untuk engine-nya pada posisi off, netral ya, cut off ya. Dan kalau kita geser ke sebelah kanan, ini untuk nyalain mesinnya, engine-nya. Kalau kita geser ke sebelah kiri, sorry, tadi kalau ke kiri itu untuk nyalakan mesinnya. Kalau ke kanan berarti untuk matiin mesinnya, bosku. Dan di sini bagusnya juga sudah ada saklar untuk lampu hazard. Jadi kedua lampu depannya bisa menyala, bosku. Lampu sennya ya, bosku. Oke. Dari holder kiri sudah,
holder kanan tadi kita sudah bahas. Kemudian kita melihat di tampilan speedometernya. Nah, ini tampilan speedometernya dari bagian atasnya, bosku. Tampak atasnya seperti ini. Ini bergaya klasik banget karena modelnya bulat-bulat, bosku. Kanan dan kiri ini bulat-bulat. Cuman di sisi yang speedometer ini, di sini lebih besar daripada yang tampilan sebelah kanannya ini, bosku. Oke, kita lihat saja di sini. Ada beberapa indikator. Ini ada indikator, ini kalau yang warna biru ini berarti kilometer per jam. Sedangkan yang warna putih ini indikator kecepatan untuk mile per hours-nya, bosku. Oke, kita nyalakan. Nah, kalau kita nyalakan di sini ada indikator untuk fuel indikator, indikator bensin, dan ada indikator untuk waktu, kemudian trip juga, trip meter, dan di bagian bawah sini, nah ini ada indikator untuk fuel juga tadi, dan aki, indikator netral, ABS, dan injeksinya, bosku. Oke, dan di sebelahnya sini, ini kalau posisi standby begini, ini ada indikator untuk waktu atau jam, bosku. Jam yang di sini sama dengan jam yang di indikator besar sini. Cuman ini lebih besar. Dan sekilas tadi saya dijelaskan bahwa di sini bisa digunakan untuk GPS, bosku. GPS. Jadi ketika kita matikan dan kita hidupkan, ini langsung logonya di sini. Ya, logo Royal Enfield, dan ada Google-nya, bosku. Kalau untuk informasi yang saya dapatkan, ini ada aplikasi khusus yang bisa dikonekkan dengan motor ini untuk bisa mengaktifkan GPS-nya. Untuk kunci kontaknya sendiri modelnya sama, bosku, seperti motor-motor lainnya. Ada logo Royal Enfield-nya di tengah, dan posisi kontaknya ini sama ya. Cuman mungkin ini masukkan saja untuk produsen motor ke depan. Kalau bisa untuk posisi kontak yang seperti begini harusnya sudah dibikinkan pengaman, bosku, untuk menghindari pencurian ya, bosku. Dan kalau dilihat dari depan, tampilan speedometernya seperti ini, bosku. Ini tertutup dengan windshield. Oke, bulat biasa. Dan untuk yang tipe Supernova ini sudah disertakan windshield asli bawaan dari Royal Enfield. Nah, ini windshieldnya cukup bagus, dan di sini ada marking logonya, bosku, dari Royal Enfield. Di sini juga ada headlamp dari Royal Enfield, dan ini masih menggunakan headlamp model klasik. Headlampnya ini sudah dirancang pas dengan windshieldnya, bosku. Windshieldnya juga sudah mengikuti bentuk dari headlampnya, dan di dalam lampunya ini dia ada marking dari logo Royal Enfield-nya. Lampunya bukan lampu LED ya, bosku. Ini masih menggunakan bohlam lampu biasa ini, bosku. Sama dengan lampu sennya. Oke, dan kita turun ke bagian bawahnya. Di bagian bawah ini shock breaker-nya ini sih kalau saya lihat gede banget ya, bosku, ini. 41 mm ini, bosku, untuk diameternya ini, bosku. Diameter asnya ini, bosku. Lumayan besar, sekilas sih sama dengan Bison punya ya, bosku, mungkin. Gede banget, kokoh banget. Jadi dia secara tampilan pun menambah kesan sangar nih, model teleskopik kayak begini, bosku. Oke, kita turun ke bawah. Ini menggunakan cakram, dan ini ABS, bosku. Cakram depan dan belakang ini menggunakan cakram ABS. Dan untuk bannya, dia menggunakan ban dengan ukuran 100, ini bosku, 100/90 ring 19. Oke, ini untuk ban depannya dia menggunakan ban dengan ukuran 100/90 ring 19, bosku. Saya senang banget dengan model velgnya ini. Velgnya sudah menggunakan velg alloy ini, bosku. Ini keren banget. Dan ini mirip banget dengan velgnya model-model Sportster ya, bosku. Coba bosku bisa lihat, wah keren banget pokoknya model velg seperti ini, bosku. Dan posisi cakramnya ini ada di posisi sebelah
kanan. Oke, dari tampilan bagian depan kita sudah bahas tadi bosku, dan sekarang kita beranjak sedikit di bagian tangkinya. Untuk tangkinya, tangkinya ini keren banget, modelnya hampir seperti ya memang klasik ya bosku, ini motor klasik begini. Ini tangkinya bisa menampung bensin dengan kapasitas maksimal sampai dengan 15 liter bosku. Wow, lumayan ya bosku. Itu bisa untuk perjalanan jauh dan tidak perlu isi-isi ulang terus. Dan di bagian tengahnya ini dikasih logo Royal Enfield. Keren banget. Dan perpaduan warna kromnya ini, waduh keren banget bosku ini. Kemudian dikasih aksen garis berwarna kayak silver-silver, dan di bawahnya ini warnanya hitam bosku. Ini ala-ala klasik banget sih ini bosku, ini keren banget nih. Perpaduan warnanya dapat banget. Oke, dan untuk membuka tangkinya sama menggunakan kuncinya, dan tinggal buka begini bosku. Ya. Oke, dari atas tangki kita turun ke bawah, kita lihat model mesinnya bosku. Baik bosku, untuk bagian mesinnya, ini mesin berkapasitas 350cc bosku. Satu silinder, dan wah pokoknya ini terlihat kokoh banget sih bosku ini. Di bagian mesin bagian bawahnya ada logo dari Royal Enfield-nya, dan ini tidak ada kickstarter-nya bosku untuk tipe ini. Jadi cuman menggunakan electric starter-nya bosku. Oke, ini konstruksi mesinnya. Asupan bahan bakar menggunakan sistem injeksi bosku. Baik bosku, tadi kita sudah melihat di sisi bagian mesinnya dan tangkinya. Kemudian ini model knalpotnya. Model knalpotnya ini model moge banget ini bosku. Model Harley sih kalau saya bisa bilang bosku. Ini keren banget modelnya. Cuman karena ini kondisi masih dari pabrik, suaranya pun lebih lembut lagi. Kalau yang suka dengan suara agak keras sedikit, ini pasti suaranya keren banget ini kalau diganti dengan knalpot racing. Baik, untuk bagian tengahnya ini ada cover tengahnya, ini sama warnanya seperti dengan warna tangkinya bosku. Keren banget, ada tulisan Meteor, ada 350, dan ini bisa dibuka kuncinya. Kalau kita boleh lihat kira-kira apa ini di tengah ini bosku isinya. Kalau menurut saya sih kemungkinan ini elektrikal ya. Oh ya, di sini aki bosku. Dan di sini ada tuas untuk rem belakangnya, master rem belakangnya bosku. Oke, dan untuk joknya, ini joknya modelnya terpisah antara jok depan dan jok belakangnya bosku. Kita lihat dari atasnya bosku, seperti ini. Kemudian kita turun lagi ke bawah, kita lihat untuk shock bagian belakangnya. Shock bagian belakangnya ini modelnya sama seperti motor-motor lainnya bosku. Menggunakan shock model seperti ini, kanan dan kiri. Dan armnya juga sama dengan seperti motor lain, dan dilengkapi dengan rem cakram belakang menggunakan teknologi ABS bosku. Dan untuk ukuran bannya ini bagian belakangnya menggunakan ban ukuran 140 ini bosku, 140/70 ring 17. Di depan tadi menggunakan 19 dan di belakangnya menggunakan ring 17 bosku, cuman dia lebih lebar. Dan velgnya sama dengan model velg depan tadi, ini menggunakan velg alloy dan keren banget tampilannya bosku, keren asli. Oke, kita lihat di bagian lampu-lampunya belakang. Nah ini lampunya unik banget ya bosku, ini lampunya sih kayak apa ya, kayak dia nggak menyatu dengan spakbornya, dia nggak menyatu dengan bagian manapun juga. Ini kayaknya apa ya, ada bagian terpisah yang ditempelin gitu lah pokoknya. Unik. Ini unik banget bosku ini.
dan nggak ada cover-cover lainnya karena untuk dudukan plat nomor ada di bagian bawahnya. Oke. Lampunya ini keren banget, unik ya. Lucu. Oke, di headrest belakangnya tadi ada logo untuk Royal Enfield dan di sini ada lampu sen kanan dan kiri, kemudian juga ada dudukan untuk plat nomor nih, Bosku. Di bawahnya ini tentunya ada mata kucing, Bosku. Baik, Bosku, dari sisi sebelah kanan tadi kita udah melihat penampilannya dari sisi sebelah kanan dan sekarang kita melihat penampilannya dari sisi sebelah kiri, Bosku. Oke, ini seperti yang ada di video Anda ini, Bosku. Anda bisa lihat penampakan dari sebelah kiri dan ini keren banget, Bosku, di sini. Model mesin dari tampak sebelah kirinya kokoh banget, Bosku. Di sini ada logo Royal Enfield-nya dan ini footstep depannya bisa dilipat. Kemudian untuk tuas persnelennya, Bosku. Dan di bagian tengah sama seperti yang sebelah kanan tadi, Bosku. Di sini ada tutup cover untuk sepertinya kalau yang ini untuk filter udara, Bosku. Dan untuk sebelah kirinya tentunya ada penampakan dari rantainya, Bosku. Ini rantai dan gearnya. Keren banget lah, Bosku, motor ini. Oke, Bosku, dan untuk sekedar tambahan informasi bahwa untuk tipe Meteor 350 ini, Royal Enfield ini sudah dilengkapi dengan engine balancer, Bosku. Jadi dia nggak akan terasa getarnya, Bosku. Getaran mesinnya ini bakal diredam dengan engine balancernya itu, Bosku. Wow, luar biasa kan, Bosku. Dan sekarang saatnya saya nyobain motor ini, Bosku. Tinggi badan saya 171 dan berat saya 85 kg. Kira-kira cocok nggak saya menaiki unit ini, Bosku? Yuk langsung kita simak videonya berikut. Oke, Bosku, barusan saya udah nyobain ini motor. Memang untuk getaran mesinnya dengan kapasitas cc 350 begini, dia sangat smooth sekali. Jadi nggak terlalu bergetar ya, Bosku, untuk mesinnya, Bosku. Dan posisi ridingnya tuh enak banget karena saya nggak terlalu jinjit juga dan motornya juga handlingnya enak. Ketika saya coba putar haluan di jalan yang sempit, itu langsung muter enak banget, Bosku. Jadi nggak perlu berat-berat dorong motornya. Ini motor ini kayak ringan banget ketika kita bawa motor ini, Bosku. Pokoknya ya, ini adalah solusi motor yang klasik, yang cakep, dan solusi motor yang cocok digunakan di dalam perkotaan. Pokoknya handlingnya enak dan bakal lincah banget ini motor ini, Bosku. Baik, Bosku, untuk review motor Royal Enfield Meteor 350 tipe Supernova ini saya rasa cukup sampai di sini, Bosku. Dan jika Anda mau membeli unit ini, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini atau mungkin yang ada di deskripsi, Bosku. Tentunya untuk ready unit ini saat ini ada di The Biker Shop Yogyakarta, Jalan Wonosari KM9, Bosku. Silakan menghubungi nomor yang ada di deskripsi untuk informasi lebih jelasnya, Bosku. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, Bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.